Hai, di video kali ini gue pengen ngebahas tentang drama yang lagi beredar di dunia maya, khususnya di Instagram dan dunia maya. Iya betul, itu masalah Autab versus Rando. Gini-gini, sebelum kalian ada yang salah paham, gue jelasin dulu di awal. Gue sama sekali gak memihak ke siapapun. Gue gak memihak ke Autab ataupun Rando. Jadi gue gak bisa ngejudge di antara mereka siapa yang salah, siapa yang benar. Karena gue gak deket sama Autab dan gue gak deket sama Rando. Pada dasarnya gue gak mau ikut campur. Tapi namanya jiwa-jiwa gosip tuh pengen banget ngomongin. Gue risih sih, bukan kenapa-napa. Gue bikin video itu karena gue risih ngelihat Instagram gue all about Autab, Rando, Autab, Rando, ya? Ngerti gak? Jadi bukan, ini bukan video membela siapa yang benar, siapa yang salah, dan juga bukan support siapa ya. Jangan membuat video ini sebagai propaganda gelap, tolong. Buat kalian yang belum tahu apa yang terjadi dengan Autab dan Rando, kalian share saja di YouTube Autab versus Rando, itu pasti banyak banget yang keluar. Jadi mereka dulu temenan, terus berantem, terus misah, terus Autab ngatain Rando, gitu. Cerita singkatnya ya. Kenapanya kalian lihat caranya di YouTube, Google or something else. Nah, yang pengen gue bahas adalah ketika mereka sudah berantem nih, ya. Gue sangat-sangat risih melihat mereka berantem di Instagram ya. Masalahnya ini tuh udah kayak drama, udah kayak sinetron Korea yang ada di Instagram gitu. Tapi masalahnya ini bukan drama juga. Soalnya yang marah-marah cuma satu orang, satunya pura-pura nggak tahu apa-apa, itu kayak fucking nonsense bro. Terus dia kayak udah berantem. Tiba-tiba Rando berulah dengan foto bareng dia itu ceban. Ya, jadi kalau lo mau foto bareng sama dia di mall dimanapun, halo bang, mau foto dong bang, oke ceban, gitu guys. Atau kalau mau grup juga boleh, itu 200.000. Ini gue kayak lagi paid promote anjing. Terus Autab marah-marah. Gila lu apaan lu, gila lu memanfaatkan fans-fans lu yang ada lu. Itu lu gazillion garis keras lu manfaatin buat foto sama lu 10.000 ceban, gila lu ya. Gitu enggak, tapi Autab ngomongnya enggak kayak gitu. Tapi maksudnya Autab marah tentang si Rando berulah lagi lah. Gue gak peduli tentang apa yang mereka masalahin. Gue gak peduli mau Autab marah-marah Instagram tiap pagi, mau Rando pura-pura gak tau apa yang terjadi dalam dunia maya. Gue sama sekali gak peduli tentang itu. Yang gue peduli adalah ketika gue kena. Bukan kena sebagai kayak gue ikutan berantem atau apa ya. Maksudnya kayak karena mereka lagi jadi trending topik kaula muda ini, millennials ini, gue jadinya kebawa-bawa gitu loh. DM Instagram gue isinya ceban bang. Kalau gue live streaming ceban bang. Kemarin gue ketemu orang, bang kalau foto bayar ceban gak gitu. Maksudnya it's fuck you man. Ini annoying banget gitu. Maksudnya lu jangan nyamain semua YouTuber itu sama, karena enggak. Gue barusan ngomong diri gue sendiri YouTuber. Oh my god. Gue mulai kesel karena dikit-dikit tuh pasti gak bisa mereka gitu. Entah pembahasannya apa, misalkan gue nge-post foto bulu kaki gitu. Terus pasti ada yang komen, bang bulu kakinya pasti ada 10.000 ya. Gitu kayak, semua tuh sangkut pautin, gue foto makanan, bang itu ceban ya. Gitu kayak, fucking stop man. Mungkin buat kalian itu masih lucu atau gimana pun, buat gue enak. Karena itu bukan masalah gue, tapi kenapa gue ikut-ikutan. Ini masih gue, belum YouTuber lain. Siapa tahu mungkin Dylan Prost. Yoi. Dylan Prost. Yoi. Sekarang ikutin. Dia di komen-komenin, bang subscribersnya dikit lagi ceban gitu kan. Lama-lama kesel kan orang. Maksudnya ini bukan masalah kita ya. Udah biarkan kita orang-orang luar tidak disangkut pautkan dengan masalah mereka yang lagi trending itu. Ya lu kalau mau ngomong ceban boleh. Ya ngomongnya ke Autab lah, ngomongnya ke Rando lah. Kenapa jadi komennya di gua? Satu Instagram gua DM-nya bang ceban. Mak lu tuh ceban. Dylan Prost. Yoi. Jadi di sini gua pengen memberitahu ke kalian, mengedukasi kalian. Jangan membuat orang bodoh tambah terkenal lah. Oke, balik lagi ke topik awal. Sorry, saya agak melenceng. Jadi jujur, gua sama sekali enggak tahu masalahnya sampai ada yang DM gua kayak gini. Jadi kayak, "Tuh, Bang Ceban, Ceban apaan?" Gua ada yang komen, "Bang Ceban, Ceban apaan?" Kepo juga jadi gua cari tahu gua masalahnya. Nah, gua pengen komen-komen di profile gua, di segala profile gua berhenti lah. Misalkan kalau kalian dukung Autab atau kalian dukung Rando, ya udah kalian cukup kayak nonton. Nih yang bener Autab nih. Ini yang bener Rando nih. Reza Arab Oktopian ganteng. Yang bikin aneh adalah dan annoying, kenapa ini gak selesai-selesai? Karena ada satu permasalahan ya. Di drama itu ada pemeran utama dan lawan main ya. Nah ini pemeran utamanya lagi mati.
ya lawan mainnya masih hidup. Lawan mainnya kayak baca semua skripnya, pemeran utama lagi mati. Jadi diem gini nih ngomong nih. Gini-gini, buat yang gak ngerti, gue jelasin ya. Misalkan gue Utam, gue marah-marah. Buat lu Rando, gue ajakin battle, ya. Lu memanfaatkan teman-teman lo, lu gila ya, lu nggak pikir apa pikotak gila lu, lu kalau berani, lu balas video ini, oke, lu balas dengan karya kayak Kemal Palevi, oke? Hai ya guys, Bando berulah lagi, di hari ini makan keramik. Oke, itu Autap ngepost itu di Instagramnya, sementara nggak ada balasan dari Rando. Nggak tahu ya, mungkin gue yang kurang update atau apa, tapi sampai detik ini gue belum melihat segala balasan dari Rando klarifikasinya. Weh bro, lu kalau mau battle aja bro sama gue nggak takut sama lu, lu kira gue bego lu, ayo lu maju lah sama gue, lu gue tampol, lu gue tampol, lu awas lu, gue sikut, gue tampol lu, gue beatbox nih. Keren gak beatbox gue? Iya, gue belajar sama lu di beatbox kuliah itu waktu itu. Tapi kan kita udah misah, beatbox gue yang ini udah legal bro. Lu kalau berani, maju aja sini bro. Gue tantangin, one versus one. Aduh, pianika anjing lu, emang gue takut sama lu, gue gorok tuh leher ayam biar gue makan. Gue lapar nyet, Bang Pin, back up. Ini drama satu sisi, yang satu tuh marah-marah, yang satu diem doang, jadi kayak gak make sense aja nih mau dibawa kemana ujung-ujungnya. Kayak gue sudah sangat-sangat muak dengan drama Ceban ini dan drama Autap dan Rando. Sampai sekarang itu kalau ada story dari Autap atau story Rando itu gue skip, gue gak mau nonton karena pas matanya ini doang kan. Kalau emang pengen diselesain ya selesain aja gitu loh, di belakang kamera pun kita juga gak ada yang peduli, tinggal lu selesain ngomong baik-baik, woi bro gitu. Terus nanti lu ngepost lagi, oke guys gue udah baikkan sama Rando ya, terus beatbox bareng gitu kan, enak kita nontonnya, udah gak ada drama lagi. Di sini saya menghimbau untuk segala penikmat gosip-gosip terkini yang sedang beredar di dunia maya untuk stop ikut campur masalah mereka, karena kita sebagai penonton tidak bisa melakukan apa-apa. Yang bisa menyelesaikan permasalahan mereka adalah mereka sendiri. Sudahlah, stop membenci, saling menyayangi, damai itu indah. Kalau di mata gue ya, ini tuh salah dua-duanya sebenarnya. Yang satu ngumbar-ngumbar kejelekan temennya, mantan temennya. Yang satu pura-pura nggak tahu apa-apa, itu annoying banget buat gue. Jadi menurut gue Rando salah, karena pertama dia nggak ada klarifikasi apa-apa, kedua itu udah nggak make sense sih, foto sama dia bayar 10.000 tuh hal tertolong. Tapi ya on the other hand, Autap juga salah. Pertama dia marah-marah mulu di Instagram, kedua dia nggak ngapa-ngapain untuk memperbaiki drama ini gitu. Masalah ini tuh nggak diberesin gitu, jadi kayak ibarat lo ada piring jatuh. Terus cuman bilang, anjing tuh piringnya jatuh lagi nih, meja tai banget sih, tuh piringnya gue tolol banget. Tapi gak lu ambil piringnya, kan gak akan selesai tuh piring, bakal ada disitu terus kan. Ya ini sama case-nya, Rando itu si piring yang jatuh, dan yang marah yang jatuhin tuh Autap gitu loh. Jangan kelar masalahnya, lu ambil piringnya, lu taruh di meja, lu lap dulu, bersih lagi tuh piring, bisa lu pake. Kalau emang piringnya pecah, ya gak usah dipake. Jadi itu ibarat lagi guys, gue bersihin itu, bersihin masalah kalian, baikan, dah kelar. Atau emang udah nggak, kalau nggak mau baikan ya udah lu ngomong dulu, gue nggak mau baikan sama lu, ya udah lu emang kalau lu nggak suka sama gue ya udah, yaudah, pisah, separate ways, oke? Walking in a different direction without having to meet each other ever again, clear? Video klarifikasi Marlo Ernesto. Bang, kalau lu nggak suka drama, kenapa lu ikut campur? Bego, lu bikin video kayak gini itu malah tambah bikin mereka terkenal. Iya gue tahu, tapi kalau nggak gue yang ngomong di sini, nggak gue yang menjelaskan tentang hal seperti ini, siapa lagi? Dengan pos yang ada, kalau gue diem doang, gue nggak ikut campur, semuanya masih ikut campur gitu kan. Kalau kita nggak ikut campur lah, lama-lama mereka juga capek gue dengan masalah mereka sendiri. Kalau misalnya kita nggak ikut campur, misalkan Autap marah-marah, kalian nggak komen, kalian diem doang, dia juga malas, kayak gue kayak ngomong sama diri gue sendiri lama-lama gitu loh. Udah lah, udah kita gak usah ngebahas Rando, Rando udah pura-pura mati, diemin aja udah. Kalau kalian kepo ya gue gak nyalahin kalian, gue juga orangnya kepoan kok. Tapi ya udah cukup jadi watchers aja, jadi kita nontonin aja mereka berantem, udah diemin aja. Oke? Dan jangan lupa keep the smile on your face. Yaudah deh, itu aja. Assalamualaikum. Azel Cross. Udah enggak, nama lo ganti jadi Dylan Cross. Dylan Cross. Thank you udah datang, man. Sorry ya.